rasa cinta. Lihat sebutan dia tu jelas-jelas didengar. Even suara dia ringan, light lirik, tetapi dia punya sebutan itu kita masih dengar ada bentuk lah. Kalau dia menyebut kata, kita sebut kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa semak description di bawah video ini. Ada link-link video reaction analisis vokal yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan juga butang loceng. Okay, so sebelum saya meneruskan analisis vokal saya untuk minggu ini, iaitu untuk family duo, sebenarnya semi final sebenarnya. Saya sebenarnya tak mengikuti, tak follow sangat program ni. Rupanya dah semi final, so minggu depan, minggu ni dah final. So ada 4 peserta kumpulan yang dah pergi ke final, dan salah satunya adalah kumpulan yang sangat kontroversi minggu lepas, iaitu Naim Daniel dan Sisi Iman. Okey, untuk minggu ni Naim Daniel dengan Sisi Iman menyanyikan lagu Pening. Okey, sebelum saya meneruskan analisis vokal ini, boleh tak tolong saya tekan like sekarang? Okey, so kita tengok bagaimanakah progres nyanyiannya Sisi Iman dengan Naim Daniel untuk lagu apa? Lagu Pening, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum kopi dulu. Dapatkan tenaga. Okey, saya tak nak cakap lama-lama, kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin cara kita berbeza. Yang sama hanya rasa cinta. Lebih mudah ku ikutkan saja. Okay, perfect. Bagian rubato ni perfect, ya. Bagian rubato ni. Rubato ni, kalau kita sebut pasal rubato, rubato ni kat situ dia tidak ada tempo yang jelas, ya. Maunya lambat, maunya cepat. Lepas tu dekat situ saya dengar Sisi Iman kat sini, satu dia punya pitch tu agak cantik, pitch dia agak cantik, dia agak selari dengan note-note yang dia mainkan dengan piano tu, ya. Yeah. Yang kedua, saya tengok di sini dia punya timbre suara pun timbre suara Sisi Iman tu dia macam dia ringan, cepat dan sedikit lincah. Dia ringan, cepat dan sedikit lincah macam tu, ya. Yeah? Sangat-sangat sangat-sangat menyamankan, ya. Yeah? Sangat-sangat menyamankan, ya. Yeah? Dia tidak, di situ dia ringan, cepat dan lincah, dan dia punya timbre tone suara dia memang kena dengan rubato yang depan ni. So good opening. Di situ peningku kan bermula. Okay. Kemana? Kenapa awal tak kau pergi? Oh. Kau tak kuhendu, satu bersama.
Bagus ya. Na 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 na. Ini saya kata dia punya timbre ni kind kind of light lyric ya. Suara tone apa nama ni vokal Sisi Iman ni. Okay, saya dah dapat tangkap sedikit. Dia punya tone vokal ni light lyric ya, light lyric ni. Kat situ dia ringan, lincah dan some of the dia ada sifat-sifat menggoda dia punya dia punya implementation tu cara dia membawakan nada-nada suara dia tu, cara dia membawakan note-note yang di situ kita dengar dia tidak oscuro. Kalau oscuro ni tebal, dia lebih kepada chiaros ya. Chiaros ni bright high brightness tone ya. Brightness tone ni dia ringan-ringan dan dia kedengaran apa nama ni lincah. So dia punya tone suara ni kind of light lyric ya, light lyric. Okay, kalau kita dengar Naim Daniel pula, dia Naim Daniel ni dia punya suara, dia some of kita dengar dia punya portion deep tu agak kuat juga, do 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 do. Tapi itu biasanya dia dia punya function layering tu, bila layering itu direndahkan, dia akan, kita akan dengar suara itu akan lebih deep, lower lower deep tone tu, da 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 da, kita akan dengar dia punya full, dia akan dia full lirik ya, dia punya full lirik tu kita akan dengar ya. Sedap sedap. Okay, kita terus. Okay, ada dia punya, dia orang punya harmony tu agak-agak seimbang lah ya, seimbang walaupun ada kedengaran macam sedikit macam kedengaran macam sedikit under pitch ya, yeah? Di bawah daripada pitch tu macam sedikit lah, tapi harmony dia quite quite bagus juga ya, harmony dia orang nyanyi ni. Sebab satu ini keseimbangan tone vokal ni, sebab kalau lelaki itu dia punya vokal dia berat, perempuan itu vokal dia mesti kedengaran ringan baru dia compact ya, yeah? Macam ni satu suara, kalau perempuan ini light lyric, satu lagi suara dia full lyric. Full lyric ni dia punya deep tone tu, suara dia lebih tebal, dia punya tone vokal tu lebih tebal dengar, lebih tebal ya. So memang sangat-sangat seimbang, dia sangat-sangat seimbang. Cuma some of the pitch tu, pitch ini apa maksud pitch ini? Pitch ini adalah frekuensi asas kepada bunyi. Tone itu adalah ketebalan kepada bunyi. Pitch itu frekuensi asas. Kalau dia dia akan jadi, dia akan, kalau sebutan do re mi fa sol la ti do do, pitch dia do tapi dia nyanyi do, dia akan jadi under pitch ni, dia akan jadi macam flat lah ya, yeah? Okey, bagus, kita dengar semula ya, kita dengar semula. Bersama okey. Situ ada sedikit macam sumbang. Tidak. Dia suara dia dia punya energi tu memang banyak gitu kot. Sebab tu kadang-kadang dengar tu macam tak berapa energetik sikit. Kita dengar. Okey, kita dengar sini. Tidak, dia lepas. Itu portion tu tak cukup. Sepatutnya dekat situ dia ada nada gantung. Tidak. Dia macam tak sesuai. Dia punya portion tu tak cukup. Sebab situ sepatutnya nada gantung. Tidak. Dia kena gantung sikit dia punya portion tone vokal ya. Projection tu baru dia kedengaran dia fit sikit ya. Okey, kita dengar jelas. Mm-hmm.
Macam dia macam menggigit sikit dia punya sebutan tu kurang jelas. Flow dia punya flow phonation ni kalau saya nilai dari segi flow phonation, okey. Flow phonation apa yang ada dalam flow phonation bila seseorang itu menyanyi? Pertama dia quantity volume dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, ngam ya, yeah? Volume. Lepas tu dia punya respiration, iaitu pernafasan dia tu tidak sengap, tidak putus-putus dia punya pernafasan. Yang ketiga dia punya Layering dia. Adakah layering dia ketat ataupun tidak, tight ataupun tidak, adakah crack ataupun tidak. Lepas tu dari segi dia punya clarity tu kejelasan, ya, dia punya sebutan dia tu bulat, sebutan dia tu jelas-jelas didengar. Even suara dia ringan, light lirik, tetapi dia punya sebutan itu kita masih dengar ada bentuk lah. Kalau dia menyebut kata, kita sebut kata. Dia tak ada bentuk. Kalau kata mengikat, sebab mengikat. Dia macam tak ada bentuk, ya. Sebab itu clarity itu sangat-sangat ni. Itu dari segi flow phonation. Lepas tu dari segi legato dia. Kalau dari segi flow phonation, saya tengok Sisi Iman ni, Naim Daniel ni saya tak ada masalah sangat, ya. Cuma Sisi Iman ni dia punya flow phonation, some of clarity tu dengan dia punya energy tu biasanya datang daripada pernafasan. Pernafasan yang bagus dia akan memberikan energy projection, lontaran suara yang bagus. Tetapi kalau energy pernafasan itu tidak cukup, energy tu akan down, dia akan mengurang, dan dia punya clarity tu tak berapa ada bentuk, sebutan dia tu tak berapa ada bentuk, dan dia akan menyeret kepada masalah pitch, ya? Frekuensi notasi lagu tu, notasi melodi tu. So dari situ okey lah, mungkin sebab Sisi Iman ni memang dia dah train menyanyi macam tu, ya. Dia dah train menyanyi macam tu sebab dia suara dia light je, ya? Okey, kita dengar. Stop. Stop. Yang Arif, saya nak tanya. Apa salah saya? Awak tak tahu salah awak? Apa dia? Beninglah dengan awak ni. Boleh pula macam tu? Macam menyindir je. Awak tak tahu salah awak. Apa ni? Macam menyindir je. Kami dirimu, beriku tetamu. Namun ini tak jarum ketemu. Rindu pula bermain di bintangmu. Okay, bagus. Better lah, better. Persembahan ni agak better daripada yang minggu lepas punya. Persembahan ni jauh better lah, better. Kalau dari segi kategori itu, saya boleh bagi dia grade B plus lah, B plus plus. Because of kenapa saya sebenarnya kalau ikut grade saya B saja, ya, yeah? B saja. Tapi kenapa saya letak plus tu? Because of dia punya elemen persembahan tu, creativity tu bagus, ya, yeah? The theatrical tu nampak, ya, yeah? So B plus tu quite okay lah. Tapi dari segi vokal tu, kalau dari segi vokal tu masih belum mencapai standard piawaian yang saya expect lagi, ya. Tapi Naim Daniel okey, cuma Sisi Iman lah, Sisi Iman. But okey lah, kalau tak silap Mami Masidayu dia tak ni, ya, eh? Dia refuse, ya, eh? Dia tak nak komen tentang persembahan ni. So Mami Masidayu dia sepatutnya lebih profesional lah, ya, yeah? lebih profesional, dia sebagai seorang juri. Kalau kita kadang-kadang Mami Masidayu tu, even kalau macam dekat Indonesia, kalau macam dekat negara jiran, ya, yeah?
memang pedas-pedas kritikan juri-juri di sana. But sometimes, somehow, di negara kita, cara kritikan macam tu ada certain-certainnya tak berapa kena dengan budaya kita. Budaya kebanyakan juri-juri kita Malaysia yang lebih kepada menjaga pertuturan lah, macam tu ya. Tapi itu pandangan masing-masing lah ya. Cumanya saya harapkan Mami Masih Dayu dia lebih profesional ya. Lebih profesional ya. Okay. Tapi saya solut satu, sebab markah yang Mami Masih Dayu bagi kat dia tu 8 ya. 8 per 10 tu. 8.5 per 10. Okay lah. Bagi saya okay lah. Okay. Itu saja analisis vokal saya untuk nyanyian Naim Daniel dan juga Sisi Iman untuk lagu Pening. Okay, kita jumpa di next reaction analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.